Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Sin, lambat aku sampai. Tak mengapa Din, yang penting kau sampai di sini dengan selamat. Dengan selamat? Aku datang sendiri lah Din. Hai kau nih, dah lama kita tak jumpa, tak berubah juga kau. Kau ini bisa saja. Udah, bosan, dah lama. Berapa semua yang ada di meja 01 itu, Cek? Ini, Cek, bonnya. Mama, kemana pula lah dompet gue? Utang dulu bisa, Cek? Maaf, Cek, tak bisa. Udah lah, Din. Tak apalah mau utang. Sini, biar aku yang bayar. Maaf ya, Sin. Kau pula jadi yang membayar. Din, sama aja macam dulu. Ingat kau tak waktu itu? Mau jajan gitu, Musin. Macam mana enak aku tengok tuh. Mau. Wah, boleh ini. Yang mana? Yang ini. Oh, yang mana, Sen? Macam punya kau aja. Wah, berapa, Wak? 100 perak. Hai, berjaya. Entah mana duitnya, Sen. Macam mana lah? Alah, Pony, aku juga yang bayar. Wah, kasih ya, Wak. Dan, itu kok bayangkan? Karena kita bosan, tak apa pakai duit kerincing atau duit kertas. Dan, kenapa kau diam aja? Tapi kau suruh bayangkan. Is kau nih. Jadi, kau tak ada duit gitu, bayarnya pakai apa? Daun. Mungkin nanti kalau kita udah booster canggih ya, anak balik-balik tinggal tempel kenalan. Dah, terbayar. Lunas ya, Cek. Ya, Cek. Makasih, Cek. Nah. Bisa datang lagi, ya. Ya, Cek. Ya. Tenang aja, ya, Kinin. Iya. Pakai HP pun gak bisa bayar. Gampang. Maaf ya, Cek. Tak sengaja. Ya, tak apa. Kalian, ya? Iya, Cek. Enggak buru-buru tadi jatuh pula duit. Siapa itu, sih? Biasa. Budak-budak kampung, nih. Aku aja yang bayar, ya, Man. Ada duit kau? Ini, Cek. Palsu duit ini, Cek. Asli ini, Cek. Baru ku dapat tadi di jalan. Aduh, rugi dah. Makanya, Leman, Sukir. Bayar itu pakai kris. Nah, Cek. Alamak. Bukan kris. Itu. Oh, itu. Sini, Man. Pakai handphone, Kir. Pembayaran digital. Bisa pakai yang mana aja. Kau scan barcode kris nih, keluarlah tagihannya. Terus kau bayar. Paham? Oh, gitu, Cek. Senang aja nyerupanya. Oh, dengan kris ini pembayaran jadi lebih praktis ya, Cek? Iya. Kris itu singkatan dari
Quick Response Code Indonesian Standard, yaitu sistem pembayaran menggunakan QR Code dari Bank Indonesia, agar proses pembayaran QR Code lebih mudah, terjaga keamanannya.